Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada tutorial, ada servisan printer MP287 Canon ya. Dan tutorial ini berlaku untuk seri printer lainnya atau merek lainnya. Ya, keluhannya sebenarnya sederhana. Cuma karena orang awam ya, tidak tahu jadi panik. Tapi sebenarnya penanganannya simpel. Nah, keluhannya ketika dibuat ngeprint sebelah kanan itu kotor ya, sebelah kanan itu kotor. Nah, seperti ini kita coba buat print ya. Tunggu kita buat print ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, sebelah sini kotor. Ini waktu pertama kali datang dibuat tes print, kotornya sebelah sini. Nah, sebelah sini kotor ya. Oke, kita lihat penyebabnya apa. Jadi posisi kertas keluar seperti ini, kotornya sini, kita fokus sebelah sini ya. Nah, buka printernya. Kita matikan, cabut kabel listriknya aja ya. Nah, kita perhatikan ya bagian-bagian yang kotor. Penyebab seperti itu bisa karena ya, kita kesini kan, matikan dulu printernya kalau mau geser-geser ini ya. Bisa karena ini jalur sini kotor, dan kotornya bisa di mana-mana, di pinggir, di tengah, atau bisa sponnya ini naik. Ini ada spon ya, sponnya ini naik, dan spon ini penuh dengan tinta. Bisa juga karena disebabkan sensor encoder, sensor pita ini ya, ada yang kotor. Bisa juga ya, ini sensor encoder ini kotor karena ini tadi ya, kotornya ini ya. Sebelah sini kita lihat sebelah sini, kalau kotornya sebelah sini kita lihat sebelah sini. Nah, ini ada bekas tinta. Nah, kotor. Kita ambil tisu, dibersihkan. Banyak penyebab ya, ada kadang kalau printer lama di sela-selanya ini ada tinta yang tumpah, atau di sponnya ini banjir tinta, terus sponnya naik sehingga nyentuh kertas. Kita bersihkan, taruhkan aja ya, biar enak. Itu terus ini saya sebenarnya dibuat ngeprint banyak itu bisa bersih sendiri ya, dibuat ngeprint banyak itu bisa bersih sendiri, jadi tidak usah khawatir sebenarnya. Tapi ya seberapa kali ngeprint ya saya nggak tahu, yang pasti buat ngeprint banyak juga lama-lama akan bersih sendiri ya, kotorannya akan ikut dengan kertas. Kita pakai alkohol ya, kapas, kita bersihkan. Kita putar. Sana ada gearnya, gear ini diputar. Bersihkan lagi yang kotor. Putar lagi. Gear, ada gearnya, bersihkan lagi. Bersihkan
Dan pelan-pelan, telaten ya, harus telaten. Oh, bersihkan, putar lagi. Bersihkan sampai bersih. Bisa juga ini ya, saya bilang sponnya ini kotor juga bisa. Sensor recorder ini kotor bisa juga. Lihat aja keluarnya di mana, kotornya di mana, ya pas kertas keluar letaknya di mana, fokus dicari. Ya, saya bersihkan dulu terus nanti kita coba. Oke, sudah kita bersihkan. Ya, sekarang kita coba lagi buat print. Ya. Ya, ini tadi sebelum dibersihkan ya, kotor ini kotor. Sekarang kita coba buat print apakah masih kotor. Pertama mesti kotor, pasti masih kotor ya. Kita coba buat ngeprint beberapa kali. Kalau kotornya parah sedikit ya, katakan kotornya sedikit, buat ngeprint banyak itu hilang nanti. Nah, hilang bersih dengan kertas yang lewat. Tapi kalau kotornya parah, ya buat ngeprint banyak juga akan membutuhkan waktu yang lama sampai bersih. Harus dibersihkan manual. Kita buat ngeprint, setelah dibersihkan mesti ngeprint pertama kotor. Kita buat ngeprint beberapa kali, seolah nanti bersih. Ya, jadi cari penyebabnya, bisa karena tadi kena tinta, bisa karena sponnya, bisa karena sensornya, macam-macam ya, harus cari. Kita berpedoman pada print out tadi, kotornya di mana. Nah, fokus di situ. Katanya kotornya di tengah, cari yang tengah itu, penyebab di tengah itu apa. Cari di pinggir, pinggir itu penyebabnya apa. Cari kalau kotornya di bawah, berarti sponnya tadi juga bisa, atau di ujungnya sponnya tadi juga bisa penyebabnya kotor, atau sponnya tadi naik. Kita tunggu ya hasilnya. Kita buat ngeprint 3 kali. Nah, ini sudah bersih. Kali sudah bersih ya. Sudah bersih. Nah, sudah bersih ya. Jadi seperti itu caranya, diamati, dicari di titik print out itu kotor. Kalau di kanan kotornya, cari sebelah kanan. Kalau di tengah, penyebabnya di tengah. Kalau sebelah kiri, cari sebelah kiri. Ya, di antara yang saya sebutkan tadi penyebabnya. Itu aja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.